Sebelum ke video, tekan tombol like untuk mendukung channel ini, tekan tombol subscribe untuk berlangganan gratis, dan tekan tombol lonceng supaya kamu tak ketinggalan video keren lainnya. Oke sobat semua, jumpa lagi di channel Harupat Studio. Kali ini Harupat Studio punya mainan yang akan direview. Seperti terlihat pada video, ini ada drone Super F dengan warna hitam dan ukuran yang sedang sekali ya. Seperti ini tampilan boxnya, rapi, dan ini 4 channel 2,4 GHz dimana 4 channel ini mempengaruhi pergerakan drone-nya, dan 2,4 GHz itu adalah jarak ya, jarak antara remote dan drone-nya. Empat channel ini berpengaruh pada pergerakan drone, jadi dia bisa berputar, bermanuver. Dia bisa bermanuver berputar dengan sudut 360 derajat. Jadi kelebihan channel ini dia untuk mempengaruhi pergerakan-pergerakan drone-nya itu sendiri. Tertera juga pada box-nya ini tentang fitur-fitur yang ada di dalam drone ini. Ini dia tampilannya seperti ini, sangat keren juga, dan box-nya seperti ini. Daripada penasaran, yuk kita buka aja, kita lihat di dalamnya. Yap, ini dia. Nah, ini drone-nya, coba saya ambil dulu. Sangat ringan sekali dan terbuat dari plastik. Sangat ringan, bahannya sangat ringan sekali. Ini ada padnya, saya pasangkan dulu. Dan selain drone-nya, di sini ada charger sama remote-nya. Ini untuk chargernya hanya seperti ini tampilannya, mirip USB, di mana ini ada port untuk menyambungkan soketnya seperti ini, dan nantinya bisa disambungkan pada laptop atau komputer atau kepala charger handphone juga bisa. Dan untuk remote-nya sendiri, ini seperti ini tampilannya. Ya, ini ada tombol on off seperti biasa, dan ini untuk trim, untuk menyeimbangkan drone-nya. Dan pedalnya ini termasuk nyaman juga. Dan yang terakhir ini ada buku panduannya sebentar. Nah, ini dia buku panduannya. Ada dua bahasa di sini ya, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Kita lihat yang Inggris aja. Nah, seperti ini. Ini tertera pada bukunya untuk bermanuver, ini dia tombolnya sebelah sini. Jadi ketika jarak 3 meter baru bisa bermanuver dengan menggunakan tombol yang ini. Itu syaratnya harus 3 meter dulu di atas permukaan baru bisa bermanuver. Jadi ketika dipijit, diam dulu sebentar dan bermanuver 360 derajat ya, seperti itu kira-kira. Oke, kita akan mencoba untuk menghidupkannya. Seperti ini, masih berkedip-kedip.
Dan kita akan menghidupkan drone-nya. Ini ada, nah ini ada portnya di sebelah sini. Kita masukkan. Ya, seperti ini dia, LED-nya sangat bagus, warna-warni dan berkedip dengan terang. Yuk kita coba menerbangkannya. Iya, ini sangat seimbang ya, sudah lumayan seimbang. Jadi tidak perlu di trim lagi, saya rasa seperti ini sangat menyenangkan sekali. Ini keseimbangannya ini bagus, jadi tidak perlu di trim kiri kanan, ini sudah mulai seimbang. Namun karena saya mencoba ini di dalam ruangan, jadi bangunan ini juga tingginya sekitar 3 meter, jadi tidak bisa bermanuver ya, harus di luar kayaknya kalau untuk mencontohkan bermanuvernya. Tidak ada kekurangan di sini. Ini sangat rekomendasi sekali dengan harga sekitar, kalau saya dapat ini 397, saya dapat segitu. Mungkin kalau sobat bisa memilih toko yang tepat, bisa jadi sobat menemukan barang dengan harga yang lebih murah dan barang yang sama. Jadi harus pintar-pintar memilih toko. Dan kalau yang saya beli ini seharga 397 ya. Saya juga nggak tahu ini kemahalan atau memang standar segitu. Yap, tapi memang sangat rekomendasi dan saya suka mainan ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nantikan video-video selanjutnya di Harupat Studio. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sobat.